Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat pada sosialisasi vaksin MR di Kabupaten Kuburaya dengan tegas mengatakan bahwa penggunaan vaksin MR bagi umat Islam halal penggunaannya berdasarkan rekomendasi Balai POM Majelis Ulama Indonesia Pusat. MUI mendorong, menegaskan bahwa vaksin ini harus dilaksanakan. Imunisasi harus dilaksanakan. Karena satu nyawa dalam agama memiliki nilai yang tinggi. Dalam Quran mengatakan, siapa yang membunuh satu orang dengan sengaja, sama dengan membunuh semua orang, umat manusia. Bayangkan. Siapa yang menyelamatkan satu orang, sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, sedangkan yang sudah jatuh korban, sudah 4 tahun terakhir, sudah 52 kasus. Yang meninggal sudah sekian. Maka masyarakat saling bahu-membahu. Ya, untuk imunisasi vaksin MR ini di tengah-tengah masyarakat agar ke depan bangsa kita menjadi bangsa yang sehat. Artinya hukumnya wajib gitu Pak ya? Hukumnya untuk maka dalam sudut kaidah wajib kalau sudah wilayahnya sudah wilayah seperti